Bagaimana cara kalau orang kirim salam Rasulullah melalui kita? Kita pergi Madinah, orang kata bang tolong kirim salam Rasulullah. Jawapannya Imam An-Nawawi, sebut Imam An-Nawawi ulama besar. Imam An-Nawawi kata cara untuk menyampaikan salam kepada Nabi SAW ada dua cara. Tapi saya ajar yang cara yang paling mudah. Caranya adalah sebut dia begini. Assalamualaikum ya Rasulullah min nama orang tu. Contoh, Assalamualaikum ya Rasulullah min Ahmad. Ha, contohnya, maknanya daripada orang yang bernama Ahmad. Min tu daripada. Ataupun, kalau tak tahu bahasa Melayu atau bahasa Arab, sebutlah bahasa Melayu. Tak ada masalah. Ulama' sebut, sebenarnya ulama' berkhilaf. Sama ada wajib ataupun sunat kita menyampaikan salam orang yang berkirim salam tadi tu. Apapun, ia adalah satu amalan yang sangat-sangat baik tanpa menafikan kita beri salam kepada Nabi SAW di mana juga kita berada. Rajin-rajin berselawat kita sebut SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Semua itu adalah salam kepada Nabi SAW.